Kamu itu seharusnya tuh dengerin tausiahnya Pak Ustadz. Udah diem, jangan berisik deh doi. Capek saya dengernya, Bang. Aduh, udah jangan berisik, diem kenapa sih? Biarin aja. Kasihan papi, Nek. Ah, gak apa-apa. Tadi Edward telepon kamu kenapa? Oh, Kak Edward nanyain nanti yang bantuin papi jaga kolak siapa. Cindy bilang Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doi. Omi Doi. Sin. Masuk, Doi. Masuk. Masuk kemana, Mak? Kamu ketemu sama Aceng, kan? Oh, enggak. Saya mau ketemu sama aku, Mak. Ini motornya Akom kan, Mak? Iya, betul. Ayo masuk, masuk. Oh, siap, Mak. Sin, Mak, bentar, Mak. Ayo. Ibu-ibu, jangan pada berisik deh. Ini masalahnya panci mau diisi apa lagi nih, ha? Kopi, mau kopi. Mana? Kopi, pedut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi satu lagi. Kamu ada di sini, Kum? Iya, Doi. Bantuin Aceng, tapi yang dibantuin gitu. Oh. Kang Dadang juga ikut bantuin? Ya iyalah, Doi. Ini pisang segala macam, panci itu siapa yang modalin? Saya, Doi. Ini aja. Siap, Kang Dadang. Ceng, saya bantuin ya, Ceng. Jangan. Nggak usah dibantuin, nggak usah. Ceng, nggak asik sama saya, Ceng. Akum sama Kang Dadang bantuin boleh. Masa saya nggak boleh? Lehoy, ini kalau orang yang kumisan ini bukan bantuin, dia ngerepotin, ngerecokin di sini. Kum, udah nggak usah dipotong lagi deh, Kum. Ya udah, kalau kita potongnya cepetan dikit, Kum. Soalnya nanti kalau misalnya nggak cepet-cepet, misalnya kita udah taruh di sak... Astagfirullahaladzim! Ini santannya apa dimasukin dulu, Doi? Ampun, Gusti! Ampun, Doi! Kamu mah telat, Ceng. Seharusnya dari tadi kasih taunya. Ini udah saya masukin santannya, kamu baru kasih tahu. Oh, saya tuh salah apa sih ini? Bingung, ih. Salah kamu teh banyak sama orang sini. Nilai kamu nol. Ya udah atuh, Ceng. Biasa aja. Jangan terharu begitu. Atuh kita bantuin bertiga. Ini gula merahnya dimasukin sekarang. Jangan. Wah, asik ini, Aceng. Kata Asti, nanti kalau dia yang jaga batiknya Juni. Oh ya, tidak apa-apa. Kamu beli? Dua. Dipaksa. Ampun, Juni Marjuni. Itu mah bukan jualan, tapi pemaksaan. Gak apa-apa tuh, Pak Ustadz. Ya tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Dari kemarin saya tunggu sopir datang. Saya ke depan dulu ya. Kum, tadi saya... Saya bantuin potong ya, Kum. Bilang atuh kalau nggak mau saya bantuin, Ceng. Nggak usah Doi, nggak usah dibantuin. Saya bisa sendiri, nggak usah. Aduh. Gagal ini dapat pahala berbuat baik nih, Kum, Kang Dadang. Ceng, kamu itu seharusnya tuh dengerin tausiahnya Pak Ustadz. Udah diem, jangan berisik deh, Doi. Capek saya dengernya, Bang. Aduh, udah jangan berisik, diem kenapa sih? Kok kamu malah marah sama saya sih, Ceng? Bumi Gusti, siapa yang marah sama kamu? Udah deh, nggak usah ada yang bantuin deh, biar saya kerjain sendiri aja. Nggak usah, udah kok, udah berhenti. Saya kerjain sendiri aja. Nah, gitu kan enak bicaranya. Nggak usah pakai marah-marah. Ini garamnya udah dimasukin belum ya?
Sepertinya belum, Doi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu baru datang? Bapak sudah dari kemarin nunggu. Biasanya kamu kalau masuk bulan Ramadan datang ke sini bersama Dede. Ya, kan Dede cantiknya nggak ada, Pak. Ah, itu bukan alasan kamu tidak datang ke sini. Iya, Pak. Maaf. Tapi kan ini sobat udah datang. Ya, tapi kamu datang dengan tujuan yang lain, Pak. Ya, ini, Pak. Tolong kasih tahu emak. Jangan ngelarang Kang Jajang, Encuy, Pedro bergaul sama Sobri. Her ngelarang? Iya. Jadinya Kang Jajang, Encuy, Pedro lalu menghindar dari Sobri. Sobri heran, Pak. Emak maunya apa? Terus kasih tahu emak juga, jangan nyuruh-nyuruh Sobri kerja. Ya, memangnya kamu tidak mau kerja? Ya mau, tapi jangan disuruh-suruh. Jangan dicariin segala. Ya kalau kamu tidak mau disuruh, tidak mau dicariin, ya kamu cari sendiri. Kamu buktikan kalau kamu mampu dapat kerjaan. Iya. Tapi buat apa juga Sobri dapat kerjaan? Ya Sobri gak punya tanggung jawab apa-apa. Dari cantik jauh. Ya kamu bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Udah, Pak. Gak usah bicara yang lain. Sobri kesini mau minta tolong sama Bapak. Bicara sama emak. Kalau emang emak mau Dari cantik pulang, ya bicara sama Coyo. Ya belum tentu juga kalau misalnya Sobri punya kerjaan, Dari cantik pulang. Ya kamu tidak mau Dari pulang? Mau apa Dari cantik pulang? Bapak tanya, kamu mau apa tidak Dari pulang? Sob, jawab Bapak. Bapak jangan tanya itu. Sobri kesini cuma mau minta tolong Bapak bicara sama emak. Sobri gak mau. Kamu mau Dari pulang? Kalau kamu mau Dede pulang, kamu cari kerjaan. Kalau kamu tidak mau Dede pulang, kamu jangan berpikir macam-macam tentang Dede. Ya kan Dede cantik sih Sobri, Bapak. Ya itu artinya kamu mengharap Dede pulang. Malah bicara apa? Nah, Sobri pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu dimintain tolong, pasti bicaranya lain. Berubah juga. Sobrinya kemana, Pak Ustadz? Udah pulang. Ada. Udah, nggak usah dibahas. Tidak penting. Ayo, kita masuk. Udah deh, gini aja deh. Udah nggak usah ada yang... Ampun, pedut jangan. Apa sih? Ya, astagfirullahaladzim. Mutin nggak? Kenapa harus saya yang mungut? Kan Kang Dadang yang jatohin. Ya emang Dadang lah sampai ngomong kamu. Nah itu kamu tahu Kang Dadang. Terus kenapa kamu nyuruh saya yang mungut? Kamu seneng ya kalau saya batal puasa biar saya marah gitu? Oh, ini maghrib ke kapan ya maghrib? Cepet maghrib. Biar bisa nyunyung-nyunyung orang ini. Itu jadi jualan kolak nggak nih? Nggak! Nggak jadi! Baperan sekali. Tahu, baper banget sih, kayak tukang bolu. Kenapa saya, Dang? Lah iya kan kamu baperan. Dang, tolong, ini lagi puasa nih, Dang. Yang bilang sekarang musim durian siapa? Ya maksud saya, kamu jangan... Nah, udah, diam. Udah pada diam semuanya. Tuh, kan saya lagi yang disalahin. Ceng, ini dengerin saya, Ceng ya. Ini kamu sebenarnya sama saya kenapa sih, Ceng? Kamu bicaranya sirik sekali sama saya, Ceng. Ini maghrib jam berapa sih? Maghrib jam berapa? Jam berapa hari Ceng, ini? Ceng, kalau kamu nggak suka dibantuin, kamu bilang baik-baik, Ceng. Jangan kayak begini, udah capek-capek dibantuin, malah marah-marah. Aceng, Kum. Iya, Doi. Iya, Kum, Aceng. Ceng, kamu nggak jelas kamu, Ceng. Gusti, batal sekali, Ceng. Nggak apa-apa kali ini. Yang penting bisa keluarin kamu semua dari dapur saya. Ayo keluarin, kita berantem yuk. Puasa papa mau masak apa ya?
Ya Allah, beneran ini malaikat nyediain mie rebus buat buka. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nanti buka puasa bareng-bareng sama mie rebus aja. Amin. Udah pada diem deh semuanya, diem deh. Ya gak gitu kali ngaduknya. Yang benar itu muter 10 ke kanan, terus muter 10 ke kiri. Gak kayak begitu. Gak ke depan ke belakang gitu, maju mundur gitu, enggak. Dengar saya ngomong, saya serius loh ngomongnya itu. Udah, mama aja pada berisik. Ceng, itu santannya kurang banyak tuh. Enak aja, jangan, udah. Ya, kasih tahu gak mau. Ini dikasih tahu resepnya orang kaya, seleranya orang kaya itu, ya santannya harus banyak, itu kurang sekali. Tambahin susu deh. Iya. Nanti saya tambahin susu ya. Udah, diem. Kan saya nggak ambil santannya. Pedut, mehoi, pedut. Oh, Kang Dadang. Kang Dadang, itu ambil santannya disuruh sama Acing. Nih, udah. Udah jangan, pedut. Aduh ampun Gusti, jangan. Udah kalian diem, kenapa sih? Bingung saya. Aduh, puasa ini Ceng, puasa. Kalau nggak puasa, aduh, saya udah marah-marah sama kamu ini Ceng. Ah, sabar dong dong. Ya, saya juga tahu ini puasa. Kalau nggak puasa, saya udah suruh kalian bertiga makan kolak ini. Astagfirullahaladzim Ceng. Aduh, nanti dulu dong. Itu namanya kolak kamu tuh nggak enak, tau nggak? Jangankan suruh beli, gratis aja nggak mau saya Ceng. Ya udah kalau gitu saya pulang. Iya, saya pulang. Kum, saya pulang Kum. Aceng usir saya Kum. Iya doi, saya kesini doi. Saya itu mengerahkan segenap kekuatan saya untuk membuat kolak yang enak, tapi malah disia-siain kayak begini. Saya sedih ini doi, sedih saya. Iya Kum, saya juga Kum. Saya kecewa sama Aceng Kum. Ya Allah, ini Pak Ustadz kenapa nggak kasih tahu sial? Cobaan puasa terberat adalah menghadapi mereka-mereka ini ya. Nggak usah diusir juga dong tapinya doi. Iya, udah dibantuin juga